Hi, saya Aisha. Saya final year medical student dekat USM Kelly, India. So, untuk vlog kali ni, kami buat photoshoot sebelum kami dapat keputusan lah. Jadi, doakan kami keputusan exam akan keluar dalam beberapa hari je lagi. Semoga kami semua lulus dan lepas. Okay, photoshoot ni kita buat dekat sekitar kampus je. So, hope you guys enjoy vlog kali ni. Darina, beautiful! Ni dah ke mana? Pergi kat bus bawah tu. Uncle, can I have bus key? You want to take picture inside. Only take picture. Thank you, Uncle. Susahnya, saya tak biasa pakai hair. No Christmas. Beautiful? Ah, kup surat. Tadi tu tadi kot, tadi ke tadi. Tadi saya pakai tadi. So, kalau yang tadi tu, saya dah lupa macam macam pusing sikit. Okay guys, so sekarang saya tengah tunggu kawan-kawan saya ambil gambar solo. So semua orang dekat belakang tu, ada yang dah habis, ada yang belum, saya belum lagi. Ha, ni datang pun pengantin, lambat benar. Kam-kam merahnya, shoot. Kita geng lah, shoot. Masuk sikit, masuk sikit. Hai. Amani, kam-kam. So what's your feelings? Lapar. Lapar, tak makan lagi lah ni. Sekejap sebelum kita proceed shooting, saya nak share sikit tentang bypass GPT ni. Website yang sangat bagus untuk cikgu-cikgu pakai ataupun student-student pakai. So basically ini adalah bypass AI detectors. And ini ada feature dia bila kita buka website tu. Dekat tepi ni kita ada bypass punya AI. Maksudnya kita nak masukkan teks yang kita nak bagi dia nampak macam manusia yang type. So dekat sini lah bypass. Maksudnya kita go through the AI detector. So ini adalah undetectable AI. AI detector maksudnya kalau cikgu-cikgu nak check student tu dia buat kerja, dia tipu ke tak, boleh masukkan teks student tu dekat sini. So dia dapat detect. So yang ni AI humanizer. Ini adalah teks yang kita nak bagi dia nampak macam manusia. Plagiarism remover and essay generator. Maksudnya kita boleh type apa-apa topik random dan dia akan generatekan essay dekat tepi ni. So, saya nak tunjuk contoh contoh kita try pakai AI detector. Contohlah, ni ChatGPT akan generate dia punya hasil dia kalau kita tulis exam preparation strategy. So, dia akan bagi semua poin-poin yang berkaitan dengan soalan yang kita tanya. Itu kalau kita pakai ChatGPT yang biasalah AI. Dia tak ada bypass. Copy and kita letak dekat AI detector ni. Yang ni free tau. Paste dekat sini and kita akan check for AI. So dia yang akan analyse sendiri. Daripada checking result tu, dia memang bagi tahu this content obviously seems to be AI generated. So AI generated tu yang ada pangkah-pangkah ni. Maksudnya dia boleh sekali harung. Ha, kita boleh tahu. Daripada sini kita memang obviously nampak tak ada satu pun website yang cakap benda tu adalah daripada human written. Cuba kalau kita humanize text ni. Ha, kita bagi dia nampak macam manusia. So saya tekan humanize. So kita tengok apa yang bypass GPT ni boleh buat. Nama pun bypass kan, dia akan melangkaui dia punya AI detector tu. So sekarang ni ini adalah hasil dia buat macam manusia yang type. Ha, so tengok. Oh my god, your output content seems to be human written. Semua ni website-website AI ni approve cakap benda tu adalah human written. Based on one click je, kita boleh dapat human written kat tepi ni. Perbezaan antara AI dan juga human written. So bawah ni memang kita tengok 100% semua website cakap ini adalah human written. Jadi saya nak test text ni dekat website yang lain juga. Originality AI. Okay, so saya nak test text tu dekat sini. Okay, kita akan tengok. Cuba kita scan sekarang. Okay, tengok dia tulis kat sini, likely original, 99% confidence. So kita try pula dekat GPT-0, okay? Text yang sama dekat sini. So kita akan scan, kita akan cuba buat basic scan, okay? Tengok, dia sendiri tulis kat sini, 96% human. So dia boleh generate essay juga untuk student
yang nak belajar macam mana nak tulis esay dengan baik, boleh type dekat sini contoh esay. Dan daripada situ kita boleh study balik hasil esay yang bypass buat. So daripada situ student boleh belajar cara menulis esay dengan baik. Boleh try sebab dia free saja. Okay. Saya nak tanya kawan-kawan saya mana diorang beli baju. Mariam, mana beli? BSC Mall. So ni baju dia. Nama dia Sharara. Apa sih mesti? Apa kain juga apa sih? Aku rasa diorang je yang pakai sehari hari ni yang betul-betul drape. Dijek oleh Sahana ya. Sahana. Kredit tu Sahana. Kita orang minta tadi. Dah submit kejutkan Sahana. Drake kan kita orang pergi hari. On the Christmas day. Yes. Patutnya so, dia bangkit ke 9:30, kami kejut dia untuk bangkit ke 7 hari ni. Wow. Kenapa korang tak pilih baju yang macam tak payah nak lilit? Macam senang sarung terus. Wow. Sebab macam ni murah lagi. Traditional. Dia sari traditional. Dia orang pakai kan. Like iconic dia orang. Betul-betul. Saya mula terfikir adakah saya patut tukar baju. Okay, so Sonia, beberapa hari kau ambil masa untuk kau cari baju yang macam ni? 2 hari. Kenapa kau pilih colour ni? Sebab colour contra, lepas tu warna merah dengan dark blue suits me. Betul, ha, sebab saya suka colour contra. Betul, lagi pun colour ni macam Bollywood punya colour. Ha. Colour yang solid. Yeah. Bukan colour yang macam apa? Pastel. Betul, yeah. Aku rasa aku ada nurul preksia. Lainlah, come here. Pendek lah. Pendek? Okay, okay. Okay, sikit mana aku. Tapi kan, dia nampak kita macam pendek. Saya nampak macam kita. Takpelah. Saya akan masukkan juga dalam YouTube saya. So, why you choose red colour? It is very like wow macam tu. Aisyah, awak pun red colour juga tau. Janganlah macam ni. Okay, sure. Kena apa yang paling lambat nak siap? Macam apa? Ni dia paling lambat tau. So kita tanya dia. Apa yang menyebabkan lambat tu? Makeup ke apa? Sure, makeup dah siap dah. Lepas tu Aisyah turun bilik nak minta makeup juga. So macam Aisyah tolonglah juga sikit. Tapi taklah tolong sangat pun. Lepas tu macam nak kena pakai tudung. Lepas tu tak reti nak letak benda ni. Lepas tu nak kena pakai. Oh, banyak dah. Banyak. Okay. Hi, Subah Munjani. Good morning everyone. Subah Munjani doktor. Doktor semalam buat apa doktor? So semalam saya attend satu wedding. Okay, wedding tu best lah. Dia punya pengantin pakai baju merah. So hari ni saya terinspired pakai merah juga. Sebenarnya baju ni lama dah saya beli waktu saya second year. Cuma alhamdulillah masih buat lagi. Okay. Kejap doktor, pusing doktor nak tengok baju. Apa beza baju doktor dengan yang lain? Okay, beza saya, baju saya ada seluar tau. Nampak tak? Ha. So saya nak jalan besar, saya boleh langkah besar. Kalau orang lain, kain. Tapi kain diorang pun kembang je. So, okeylah. Berapa harga doktor? Harga dia saya rasa nak dekat 200 termasuk jahit. White coat doktor nak pakai apa? White coat saya nak pakai lehenga yang kain. Warna biru. InsyaAllah. Doakan kita grad 100% amin. InsyaAllah doktor. Doktor sekarang posting apa? Sekarang saya posting surgery dengan Wawa. Siapa Wawa? Wawa the one that record this video. Okay, so sebenarnya saya nak tanya kawan-kawan saya, diorang nak post gambar yang kita ambil hari ni bila? Okay, so kita tengok siapa yang ada. Alia, so kau nak post gambar yang kita ambil hari ni bila? Aku macam nak post dalam masa yang terdekat sebab
Sebab nanti kalau grad nak pakai baju ni lagi. So maybe lah. Beli mahal lah. So nanti lah post dalam masa dekat. Mungkin lah dalam masa terdekat kot. Shona nak post gambar-gambar kita ambil ni bila? Confidence lah nak post gambar dekat public. Tengok dia cantik kot dalam ni. On point je. Tolong, tolong bagi komen kat bawah. Bagi Shona confident untuk post gambar dekat dia punya IG story eh. Amani nak post gambar-gambar kita ambil hari ni bila? Bila diizinkan oleh Aisyah. Oh my god, saya rasa macam di ketua sekarang. Elia nak post gambar-gambar ni di Instagram bila? Di Instagram. Saya tak ada Instagram. Tunggu bila saya ada Instagram. Ya Allah, saya ada Instagram tapi bukan untuk tontonan awam. Untuk tontonan saya seorang. So, kita ambil gambar kat sini. So sekarang kita on the way pergi JNMC. Kita tukar tempat syuting, okay? We are done here. Lawa lah lighting macam cantik tadi gambar kat sini. Terpaksa bangun awal, bangkit awal nak bergambar. Pukul 6 dah kena bangun. Subuh mah subuh. Tapi tak boleh tidur balik lepas tu. Awak minat, memang minat fotografi ke? Saya memang minat fotografi lah. Lepas tu saya baru beli kamera pun kat sini sebab saya pinjam kamera kawan saya, saya berminat. So macam saya belilah. Amir lah. Kamera Amir. Kamera Amir. Tak boleh, kita 12 orang. Okay, so sekarang kita dah habis ambil gambar kat sini. Kita akan pergi bergerak ke Audi. Kita doakan Audi buka tau. Auditorium tu tempat selalunya kita ada white coat ceremony kat sana. All the official events lah. So, tapi kita tak akan masuk dalam tu pun. Kita just akan ambil gambar dekat tangga-tangga nak ke masuk, nak masuk Audi tu, okay? So, semua orang macam energy macam mana? Berapa persen? Dia dah turun to 60s. Tapi tak apa, lepas ni kita nak recharge. Ya, kita nak pergi makan. So far saya rasa happy lah sebab kita dapat macam walaupun semua orang sibuk tapi kita orang dapat spend juga masa untuk hari cuti ni. Hari ni ada cuti tau, hari Senin, untuk ambil gambar sama-sama. Sebab nanti tahun depan saya tak rasa semua orang available every time. So that's why. Sebenarnya kan? Ya. Banyak video yang kita dah buat kan, yang you buat kan. And kita selalu cakap, ini adalah kali terakhir kita akan jumpa sama-sama. Jadi kita nak make the most out of it. Tapi sekali lagi, you akan jumpa dalam video. Tapi kali ni ada kali terakhir. Tapi kali ni kita raya Aidiladha yang terakhir. Jadi kita kena bla bla bla. No last day for us, right? Yes. Even kat Malaysia pun. Sampai lah the day, kita orang naik flight, insyaAllah. Eh, takkanlah sampai situ je hubungan kita. Takkan sampai naik flight je, okay, Sonia. Pedih. You pun acum lah. Whole day seorang. I pun. I sampai 4 kali bakal ubat. Tak boleh buka. Yes. Tak ada cahaya. So kita dah berada dalam Audi sekarang. Hey, hati-hati. Ini tangga. Tangga guys. Tangga hati-hati. Sampai. Cantik. Okay, so sekarang kita orang ambil gambar solo dekat belakang sana. Ini adalah session fotografi kita yang terakhir untuk hari ni. Lepas ni kita akan pergi makan dekat luar. Kita akan pergi makan dekat Arisha Thai. Sebab sekarang dah nak dekat pukul 12. Semua orang tengah lapar. And diorang decide untuk pakai baju ni untuk pergi makan. So saya akan record reaction makcik Arisha Thai tu. Sebab makcik tu salah satu makcik yang selalu dekat dengan Malaysian student lah. Kalau pergi sana dia selalu sembang kita. Berada shower pun macam ni, weh lama tunggu giliran. Yeah. Inilah kawan ramai sangat kan? 12 orang kan? Sebab
makan-makan lunch. Okay, bye. Assalamualaikum. Oh, boleh ke? Aisyah yang apa? Dia nak duduk belakang. Okay, so kita dah auto. Kita nak pergi makan sekarang. Ya, yeah, Iris. Penat. Tapi tak apa. Okay. Satu hari je all out. Lepas tu dah sibuk dah dengan posting. Doakan EOP. Doakan kita exam 2 hari lagi untuk surgery. Okay. Diorang kawan-kawan saya dah sampai dah dekat atas. Dekat sini. Kita naik auto last sekali. Eh, mana auntie tu? Auntie dalam. Thank you, auntie. Thank you, auntie. Aunty, intezah, ruko. Okay, 1, 2, 3. Okay, so sekarang kita orang semua dah sampai dekat Aisyah Thai. Semua orang tengah makan. So, semua orang tengah senyap lah sekarang. Mereka semua lapar. Padahal tadi 10:30 tau. Baru 10:30. Dah ada dah yang cakap lapar-lapar. Dan kan ni breakfast lah. Mereka tak boleh nak jawab sebab mereka tengah makan. Alhamdulillah, hari ni saya rasa macam dipermudahkan sangat urusan. Saya dah dapat dah memory card daripada Munira. Dia dah bagi saya. Nanti balik ni kita akan transfer masuk laptop and airdrop masuk phone. So nanti kita akan tengok. Excited, tapi saya tak tahu nak post bila. Saya rasa nak post nanti. Bila nak graduation nanti. Tapi gambar tu jadi dah lama sangat pula kan. So tengoklah kawan-kawan saya makan. Wawa dia makan tom yum dengan noodle. And dia takut kena tudung tu. Kena berhati-hati. Takut kan, tudung putih, tudung cerah. Okeylah, so saya nak cakap thank you so much. Sudi tengok vlog ni daripada awal sampai habis. So kita tutup vlog ni dengan saya shoot video kawan-kawan. Wah! Tasbih kibar Rasulullah. Sangat islamik punya vlog eh. Selamat makan. Bye! Tutup, tutup tangan. Tutup. Yeah.